بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك نستعين يا فتاح يا رب العالمين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang limpah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah beri kita nikmat dan dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan dapat menghadirkan diri majlis ilmu, mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Sambungan kita hadis yang ke-330 daripada bab yang ke-48 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabihi hadis marfu' wabihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Duba'i an Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. Hadisni di bawah nu ditulis sahihun, hadis yang sahih. Akhrajahu Tirmizi, Imam Tirmizi juga mengeluarkan dalam kitab Sunan dia atau Jami' Tirmizi selain daripada kitab Syama'il ini. Wa qala hadisun hasanun sahihun. Wal Baghawi, Imam Baghawi pun juga menukilkan hadis ini. Wa qala, katanya Imam Al-Baghawi, hadisun sahihun. Akhraja Muslimun, dan juga Imam Muslim mengeluarkan juga riwayat akhir, akhirahu, akhir hadis. Wa akhraja, dan Imam Muslim, Imam Baghawi, keduanya itu meriwayatkan awalahu, yang awal hadis, min turuqi an Anas, daripada banyak jalan, maknanya banyak riwayat. Qala Sayyid Imran, na'am, akhrajahu Muslim fi sahihi min tariq Syekhil Musannif bi akhirihi, wal Bukhari min tariqi Sabitin an Anasin bi adillatin faqat, wa Muslim bi nahwihi aidan. Maknanya dalam kitab Bukhari pun ada, dia punya perawi ada berlainan sikit, tapi hak dalam Bukhari boleh dikatakan samalah dengan hak ni, sebab Thabit daripada Anas. Dalam Bukhari dia ambil sebagai dalil. Baik, lafaz dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 sinin.
10 tahun dia berkhidmat kepada Rasulullah. Ada beberapa riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim menyatakan 9 tahun. Maknanya ada yang kata 9, ada yang kata 10. Masyhur banyakkan 10 lah. Tapi ada kata 9. Mungkin 9 tu ambil maknanya ketepatan. Jumlah penuh 9 tahun. 10 mungkin atas nama tahun. Cuma digunakan 10 tahun itu atas dasar alat takrib lebih kurang. Gitu. Kemudian dalam lafaz hadis, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama 10 sinina fama qala li fa tu. Fa tu dipanggil fa pemisah. Maknanya dalam tempoh 10 tahun atau kalau kata ketepatan 9 tahun penuh tu, fama qala li, maka tidak pernah sekalipun qala berkata ia Nabi li kepadaku uffin. Maknanya tak pernah sekalipun dia kata kepadaku. Kata ni maknanya sama ada nak mengingkari ataupun tidak menyukai. Tak pernah. Qattu tu sama sekali. Langsung, tak pernah langsung pun Nabi kata, walau kalimah kata uf. Dia uf ni, satu dia panggil isim bagi fi'il untuk nak memberitahu keengganan, tak suka. Jadi nak digunakan kalimah ni ke atas sesuatu perkara yang tak disukai ya. Tak kira lah perkara tu satu ke, dua ke, berapa banyak ke. Untuk kalimah mu'annas ke, kalimah mu'zakkar, dia boleh guna secara umum. Uf. Orang Arab guna uf. Dalam penggunaan kalimah uf ni, dalam lughah bahasa Arab, ada 10 cara penggunaan. Tapi dia tak sebutlah di sini tu. Kan? Cara penggunaan uf ke, af ke, untuk penggunaan apa ke, tak disebut. Tapi kata banyak. Baik, dan 10 tahun yang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dia kata dia berkhidmat itu, Imam Bujairimi kata ai fi safari wal hadri, ketika musafir, ketika duduk di rumah. Dan ketika itu wa kana umruhu, mengikut Imam Bujairimi, umur Sayyidina Anas ketika itu hina izin 10 sinina aidan, juga 10 tahun. Maksudnya seorang budak yang berumur 10 tahun, walaupun ada orang kata 8 tahun. Imam Bujairimi bawa datang kata 10. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Nu'aim daripada Anas, dia kata dengan lafaz khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, sama dengan lafaz sini. Cuma hak tu di sini fama qala li uffin qattu. Hak tu disebut fama sabbani, tak pernah dia mencaci. Wama darabani darbah, tidak pernah dipukul. Walan taharani marah. Wala abasa fi wajihi, ataupun masa muka tunjuk tak sedap, tak suka pun tak pernah. Wala amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani, tidak dia menyuruh satu perkara, aku terlambat ke, tak teringat ke, maka dia pun marah. Tidak. Fa'atabani ahadun, kalau orang marah pun qala, dia akan kata du'u, biarkan. Walau qudira syai'un kan, kalaulah ditakdirkan sesuatu, itulah takdir yang akan berlaku. Tu Nabi akan kata. Kadang-kadang
orang lain pula bahagian marah ke Anas ni. Kan? Mungkin tak teringat ke apa orang yang marah. Nabi kata jangan marah. Biar. Kan? Benda takdir. Maknanya ditakdirkan gitu tak jadilah. Ha, biar. Tak payah marah dah. Hal lepas. Gitu. Itu dalam ada riwayat Abu Nuaim. Maknanya Nabi tak pernah kata sesuatu yang tak elok. Baik. Tentang perkataan Ufain ni, Ada kelah. Tentang perkataan Ufain yang kita kata Imam Ibnu Hajar Haitami, dia kata ada 10 lughah. Imam Bujarimi dia buat mari sikit. Dia kata pertama bidhammil hamzah wa tasydidil fa maksurah Ufain. Ufi bila tanwin. Satu, yang kedua dengan tanwin Ufain. Ada yang orang Arab baca uf saja, uf. Yang kedua Ufain. Yang ketiga uffa. Ufain, uffi, uffi, Ufain, uffa. Tiga. Baik, habis itu. Sehinggakan Abul Hasan Al-Kurmani mengatakan tentang perkataan Ufain ni sampai ada 39 cara penggunaan pula. Imam Ibn Hajar buat mari tadi kata 10. Kan? Abul Hasan Kurmani kata 39. Kemudian Ibnu Athiyah telah menambah satu, dia kata 40. Dan tentang perkara ini 40 atau 39 telah dinazamkan oleh Imam Sayuti dalam bit-bit. Maknanya dalam rangkak-rangkak syair, bagaimana cara penggunaan orang Arab perkataan uf. Maknanya kayanya bahasa Arab tu sendiri. Dan ianya digunakan untuk tuqalu likulli ma yattajir yattajar bih. Benda yang tak disukai ya. Dalam Al-Quran Allah guna di surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahumā uffin. Nah, jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa itu uff. Walau kalimah uff jangan kata. Mereka kalimah walau seringkas itu pun nak menunjukkan keengganan tu jangan. Baik, kemudian kalimah qattu. Qattu ni maknanya sama sekali. Kan? Tak pernah sama sekali Nabi mengatakan uff. Jadi tak pernah sama sekali itu, sama sekali kalimah qattu pula bi fathil qaf wa tasydidit ta madmumatan qattu fi ashhari lughatiha. Ni adalah bahasa yang paling masyhur dalam Arab digunakan dengan qattu. Makna qattu ni daripada sepanjang umur. Dan boleh juga digunakan daiman, selama-lama. Maknanya sama sekali, tak pernah. Kan ma tu nafi, tak pernah. Qattu sama sekali. Ha, jadi terjemahan dia sama sekali ya. Jadi dekat kita punya terjemahan pun dia tulis beliau tidak pernah sekalipun. Ha, tu sama tu, sekalipun tu qattu juga. Sama sekalipun qattu juga. Boleh. Ha, itu satu-satu perkataan Arab bila ulama buat keluar kan. Hebat buat perbincangan yang luah. Itu sebab bila ditilik satu-satu kalimah Arab bukan biasa-biasa. Kemudian dibagitahu oleh Anas lagi yang seterusnya, dan beliau, iaitu beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengatakan bagi sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau lakukannya. Tak, benda yang dia buat mungkin tersalah buat ke, Nabi tak tanya buat apa buat. Tak. Dan juga tidak
bagi sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau tinggalkan? Benda patut buat, kalau tak buat, apa dah buat? Tak tanya. Benda tak patut buat, apa buat pun tak tanya. Allahu Akbar. Kata Imam Bujairimi, li syiddati wa tauqihi wa yaqinihi bil qada'i wal qadar. Kerana sangat Nabi ni dia meyakini dan berpegang teguh dengan qada' dan qadar. Sebab tu dia tak persoalkan. Benda buat dah. Tak. Awak tak buat dah, buat apa buat ni? Ni buat apa tak buat ni? Itu Allah Ta'ala punya tulis dah. Kan? Hakikatnya, qada' Allah tulis dah tu tak perlu ditanya. Itu apa berpegang teguhnya Nabi dengan qada' qadar tu. Oleh kerana itu kata Imam Bujairimi, dalam riwayat ada tambahan, qaddarallah wa ma syaa fa'al, walau qaddarallah kan, walau syaa Allahu lakan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itu akan berlaku. Apa yang Allah takdir berlaku, apa yang Allah kehendaki berlaku. Jadi itu sebab Nabi pun tak akan persoal. Jadi hakikatnya perbuatan berlaku ke atau tidak ke, dia terbuat ke sesuatu, pada hakikatnya ialah daripada Allah. Oleh kerana itu dia tak persoalkan Anas. Dan Anas cerita sendiri. Kerana dibimbangi bila mana fal ghadabu 'ala al makhluqi fi syai'in fa'alahu aw tarakahu yunafi kamal tauhid. Memarahi kepada sesuatu makhluk kerana dia buat sesuatu atau dia tinggalkan sesuatu, itu menafikan kesempurnaan tauhid. Maksudnya tauhid yang sempurna, yakin dengan qada dan qadar, itu ada sedikit tak sempurna kalau seseorang tu dia marah atas satu-satu perbuatan ataupun atas satu-satu benda yang ditinggalkan. Ini maknanya di situ nak menyatakan tingginya yakin qada dan qadar Nabi tu. Kan. Alah Nabi kan. Itu lagi pun adalah sebagai rukun iman. Nah, Nabi sebagai orang yang lebih depan daripada orang-orang lainlah. Itu apa yang dinyatakan oleh Imam Bujairimi. Begitu juga dia kata tentang ilmu apa saja yang diciptakan Allah. Itu nak menunjukkan kesempurnaan akhlak baginda Nabi, kesabaran Nabi dan kebaikan husnu asyratihi, baik muasyarah, baik pergaulan Nabi dengan orang-orang pun. Sehingga dengan sebab keyakinan itulah dia pun tidak mempersoalkan buat atau tidak buat sesuatu. Jadi di sini nampaknya ketinggianlah akhlak Nabi, kelebihan yang sempurna kerana keyakinan yang sempurna. Maknanya hasil dari keyakinan yang sempurna. Cuma ada tempat bila mana dilihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberi muka jika berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya benda ni mesti suruh, ni benda yang makruf kebaikan mesti disuruh. Sama ada ni adalah perintah Allah, ni mesti disuruh. Nabi akan bertegas untuk menyuruh, dan benda yang patut dilarang kemungkaran, Nabi akan bertegas dalam melarang kemungkaran. Dia tak bagi ruang. Tidak kata dah qada-qada. Dah orang buat dah qada-qada lah kada. Ni benda yang kena tinggal, Allah suruh tinggal, ni nahi mungkar ni kena tinggal. Allah Nabi akan berkeras. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi pun, dan antara sebab orang-orang Yahudi Madinah selepas mana mereka telah buat perjanjian dengan Nabi, ada 13 perjanjian Yahudi Madinah buat dengan Nabi untuk mereka dapat kekal duduk Madinah, tetapi akhirnya mereka melanggar. Ada beberapa perkara yang nampaknya kecil, tapi Nabi bertegas kerana ini syariat Allah, ini benda amar ma'ruf nahi munkar, maka Nabi telah usir. Bukan seorang, kerana seorang di kalangan Yahudi yang buat, sehingga semua kaum mereka kena usir.
tahun keempat, tahun ketujuh. Dua tahun tu pengusiran Yahudi daripada Madinah. Sebab dia langgar. Nabi buat perjanjian tu kemah dah. Dia kena jaga baru dia boleh kekal duduk di Madinah. Baik. Kemudian kata Sayyidina Anas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dari segi perilaku. Orang yang memiliki perilaku yang terbaik. Min ahsadin nasi khuluqa. Sebaik-baik manusia dari segi perilaku. Jadi di sini perkataan min ahsanin nasi khuluqa adalah sebaik-baik manusia dari segi perilaku, dan perkara ini selalunya diguna pakai bagi yang berterusan. Jadi kalau katalah orang soal, kalau nak kata terbaik, perilaku yang terbaik, jadi mungkin ada juga orang-orang lain pun yang terbaik. Ada masa-masa mungkin ada orang yang lebih baik. Jadi dia kata contoh kan. Contoh kita kata, sebagai contoh, kita kata Zaidun min afdali ulama'il balad. Zaid ni seorang alim yang paling afdal dalam negeri. Jadi dengan perkataan ini, lam yunafi dhalika kaunihi afdaluhum. Tidaklah ternafi demikian itu adalah ia itu paling afdal. Kalau nak kata dia tu di antara ulama negeri yang paling afdal, tidaklah menafikan afdal-afdal yang lain. Izil afdalul muta'addadu ba'duhu afdalu min ba'd. Kerana afdal, kelebihan itu dia berbagai. Kadang ada sebahagian kecil pada yang satu, ada yang pada lain. Oleh kerana itu, fata'ammalhu ma'a jawabi ba'dihim anhu. Kena berhati-hati dalam menjawab. Jadi yang dimaksudkan dengan paling adalah sebaik-baik. Daripada seri perilaku ni dinyatakan oleh Anas ialah bi'ankana lil istimrari wad-dawam. Dawam, kerana berterusan. Bukan satu-satu tu ada ketika, ada masa saja, tidak. Boleh kita katakan paling terbaik, paling afdal bila? Bila mana seseorang itu memiliki suatu sifat yang berterusan. Itu dia kata syaratnya, lil istimrar wad-dawam. Benda yang berterusan. Jadi Nabi ini berterusan akhlak mulia dia. Dia akan bukan ada bertempoh ke, bermusim ke, ada masa-masa sahaja, tidak. Sebab ada masa-masa sahaja tu tidak dapat dari segi kesempurnaan lah. Kalau nak kata perilaku terbaik, tak boleh nak katalah kalau ada juga masa yang dia tidak berperilaku baik. Tu. Kemudian kata Sayyidina Anas, baik. Sebelum tu Imam Bujairimi dia bawa mari sini, dia kata perilaku sebaik-baik manusia dari segi perilaku ni banyak aspek. Antara yang dibawa mari oleh Imam Bujairimi, dia kata ulama telah mentakrifkan bahawa husnul khalq, perilaku baik, ialah pertama mukhalalatun nas bil jamil. Pertamanya ialah
pergaulan dengan orang itu adalah yang dengan cara baik. Wal bishri, dan pergaulan dengan orang dengan menunjukkan kegembiraan, maknanya sentiasa ceria. Yang ketiga, wal latafah, berlemah lembut, tidak ada kekasaran. Maknanya hubungan dengan orang tu dengan baik, dengan ceria, dengan lemah lembut. Tiga dah situ untuk nak katanya husnul khalqi ni, orang baik akhlak. Yang keempat, tahmilul adha, boleh menanggung kesusahan. Maknanya orang kata apa semua, dia tak menyebabkan dia jadi pemarah ke. Ha. Wal isfaqu alaihim, dan menyayangi orang. Kelima. Keenam, wal hilmu, dia melakukan perbuatan baik dengan orang. Maknanya tindakan dia sentiasa baik, ya. Orang buat tak baik pun dia balas baik. Orang buat baik apatah lagi, ya. Yang ketujuhnya, as-sabru, ada sifat kesabaran. Yang kelapannya, at-tawatarkut tarafu'i wal istitalah, tidak, dia meninggikan diri dan dia menonjolkan lebih dari orang. Maknanya dia bersama orang, dia tidak akan rasa dia tinggi atau tunjuk dia tinggi. Yang kesembilan, tajannubil ghaltah, menghindari daripada kesalahan. Nah, tu sebab nak cari salah dia payah, Nabi. Dia akan hindar daripada kesalahan. Yang kesepuluh, wal ghadabu, tidak marah. Sifat marah tak ada. Yang kesebelas, wal mu'akhazatu, iaitu tindak balas ataupun dia macam balas sesuatu. Dia tidak. Maknanya tidak ada sifat nak balas pun tak ada, balas pun tak buat. Mu'akhazah. Mu'akhazah ni macam orang panggil balas dendam lah, kan? Tidak. Jadi itu sebelah di antara, mengikut ulama, ini sebagai ta'arif husnul khulqi, orang yang akhlak baik. Jadi perkara ini dapat kita dapat fahami daripada perkataan Sayyidina Anas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Maknanya perkara ini bukan saja Sayyidina Anas dia lalui, tapi bahkan orang-orang lain pun. Sebab benda-benda yang dinyatakan sebelah perkara tu, dinyatakan oleh ulama tu, memang terbukti Nabi dengan orang lain pun macam tu dia lakukan. Bukan hanya kepada Sayyidina Anas saja. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada dengan akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik, kalaulah engkau berkasar hati kerah, pasti mereka yang bersamamu ni akan pergi daripada sekelilingmu. Maknanya semua orang takkan bersaing, takkan kawan, orang akan tinggal. Tapi oleh kerana sifat baik Nabi itu, orang menarik orang untuk datang bersahabat. Kemudian sambung Sayyidina Anas, wala masastu khazzan wala hariran, dan aku tidak pernah menyentuh sutra dan lain-lain. Khazan, hariran tu dipanggil sutra, kedua-dua tu jenis berlainan. Wala syai'an, dan sesuatu yang lain, kana yang adalah alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Maknanya sutra pun tak selembutnya tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang apa, tangan baginda Nabi ni sangat lembut.
dia itu sebab kan sifat pada baginda Nabi ni dia duduk macam sederhana antara-antara, nak kata lembut sangat langsung tak ada rasa, ada Nabi ada buat kerja keras sehingga ada dalam satu riwayat menyatakan annahu syi'nal kafi, ada rasa keras juga, maknanya kelembutan dalam keras. Ha, jadi gitu maknanya, bukan kata tangan lembut terdedah langsung, tidak kata ada rasa keras, ada keras lembut dalam keras gitulah kalau boleh dikatakan. Nah, itu sebab macamlah apa tu nak fizikal Nabi kan. Kalau kata jalan di antara orang-orang nampak macam dia tinggi, tapi nak dibanding dengan orang-orang tinggi, taklah dia tu sangat-sangat tinggi yang menjengkelkan. Ha tu. Mana tinggi bukan tinggi macam gitu dah. Sederhana, cantik molek, maknanya cukup molek. Ha, jadi macam tu juga tangan ni lembut-lembut sangat dah. Tapi tidaklah kata lembut macam teruh langsung tidak ada rasa kerah tangan, tidak gitu. Ha, tu dia kata li'anna ma'na ma'na syi'nal kafi tu kama taqaddama annahu ghalizuha, kerah kau kan keras, wa fama'a kaunihi ghalizal kafi kana na'imiha, lembut dalam kerah tu pun ada kelembutan. Ha, tu hebat, maknanya sifat yang lengkap, cukup sempurna. Kemudian kata Anas, dan aku tidak pernah sekalipun mencium minyak kasturi, maknanya bauan atar, miskan tu kasturi, qattu sama sekali tak pernah, wala itran, dan minyak sebarang minyak wangi, atyaba yang lebih wangi, min araqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daripada tidak ada yang lebih harum daripada peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, peluh Nabi pun lebih harum daripada kasturi, atyaba min araqi. Ada dalam sebahagian nuskah di tempat perkataan araqi ni ditulis dengan arafi, dekat qaf tu ada tulis fa. Kalau qaf ni memang araqi maknanya peluh. Tapi kalau arafi makna dia tiupan. Ha, maknanya tiupan. Rihut tayyib, tiupan yang lembut atau tiupan yang sedap. Maknanya angin tiup kan? Ha, jadi dua-dua makna betul. Nak guna araqi peluh Nabi pun ya, tiupan yang terkena pada diri Nabi dengan bacaan arafi pun boleh. Kan, dua-dua makna tak lari. Ha. Kerana nak menyatakan benda sama ya. Sama ada peluh Nabi itu berbau wangi ataupun tiupan pada dengan angin yang bertiup pada tubuh baginda Nabi pun mengeluarkan bau yang wangi. Ha, jadi dua-dua sama. Tak ada masalah. Boleh baca. Antara lain kata ulama, sekalipun wa illam yamassi tayyiban, sekalipun dia tidak mengenakan atar tapi tetap berbau dia wangi. Dan nak bagi tahu sangat wanginya bau baginda Nabi ni kerana antaranya ulama kata kerana mulaqatil malaikah, sentiasa bertemu malaikat. Yang kedua mujalasatul muslimin, sentiasa duduk dengan orang Islam. Walil iqtida' bihi fit tatayyub, dan kerana dia ni sentiasa bagi tahu tentang seelok memakaikan akan wangian. Bila sentiasa pakai ni, kadang ada masa tak pakai pun bau-bau hak duk pakai-pakai semua tu ada. Masih ada gitu. Dan juga ia adalah memakai bau ni sunnatun akidatun, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi itu antara lain lah sebab-sebab kata bila angin tiup dengan tiupan mengeluarkan bau-bau yang wangi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bila mana sentiasa dengan Nabi, dengan orang Islam, dia dengan kebaikan, maka kebaikan akan keluar. Kemudian
Habis hadis itu di dalam syarah Imam Maulana Zakaria Kandahlawi ni, kitab Khasail Nabawi, dia kata ini adalah nak menunjukkan kesempurnaan sifat Nabi, kesempurnaan akhlak Nabi. Maknanya semua mengeluarkan kebaikan, sehingga kan bau tubuh pun mengeluarkan kebaikan. Kerana orang yang bersifat baik ni dia tetap baik, pada pandangan orang pun baik, dan apa yang keluar daripada dia pun perkara yang baik. Ada seorang ahli sufi dipanggil Rabi'ah Basriyah. Antara perkataan yang masyhurnya, wahai Allah, sekalipun aku boleh dikerat-kerat, tetapi kecintaanku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dapat dipisahkan. Oh, macam tu ni perkataan antara ahli sufi ya. Kerana kesempurnaan yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada bagi tahu satu kisah, dia panggil Latifah ni, satu cerita tentang bahagian terakhir hadis ni, iaitu Anas kata, tidak ada pernah aku menyium bau kasturi atau juga sebarang minyak wangi yang lebih harum daripada peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun angin yang bertiup pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu kisah yang ajaib, yang mana para sahabat muhaddithin, mereka yang mana sangat mencintai kepada Nabi. Dan kita dapat ketahui daripada perkataan-perkataan mereka, seperti contohnya perkataan Sayyidina Anas dalam riwayat ini tentang betapa tak tingginya kasih dia kepada Nabi, rasa gembiranya bersama Nabi, lezat dia ketika dengan Nabi sehingga pegang tangan tu lembut dah, lebih daripada sutera. Itu nak menunjukkan sifat mereka. Ha, itu sebenarnya satu bayangan atau kenyataan daripada sifat mereka. Sehingga kan lebih lembut rasa mereka pada mereka. Sebab tu dia kata lembut dalam kerah tangan Nabi tu. Ada kelembutan tu perasaan. Nak hubung kait dengan perasaan kecintaan daripada sahabat. Ha, tu. Jadi kata Maulana Zakaria, bila hadis ni diperdengarkan, Anas dengan pelajar, anak murid dia kan, akan bermusafah dengan dia. Salam. Maknanya pergi musafah, dia kata, macam ni aku salam dengan Nabi, aku rasa tangan Nabi tu sangat lembut, lebih daripada lembutnya sutera. Oh, tak pernah aku berasa lembut dari sutera daripada tangan baginda Nabi di musafah. Jadi anak murid Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana mereka memperdengarkan hadis ni, dia akan musafah gitu. Dia macam jadi dipanggil ada dalam istilah hadis satu jenis hadis-hadis musalsal dipanggil. Hadis musalsal ni hadis macam mana Nabi buat, macam tu sahabat ahli riwayat dia buat, dan berterusan dalam periwayatan semua dia buat. Contoh antara hadis musalsalnya, Ibnu Abbas, dia riwayat tentang Nabi SAW bila naik kenderaan, Nabi akan senyum. Senyum, dan ada riwayat sebut dia tunjukkan apa tu, jari telunjuknya ke langit, ya, nak menunjukkan isyarat tauhid sambil senyum.
dia baca doa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada riwayat kata dia baca dulu baru dia senyum dan tunjuk ke langit. Jadi semua perawi-perawi ni buat benda yang sama ya. Ha, tu dia kata tu hadis musalsal. Ha, cuma dalam perbincangan kita, saya pun pernah tanya hari tu masa belajar tentang adakah hadis musalsal ni tersangat kuat. Dia kata tak, bergantung kepada kedudukan perawi pula. Ah. Kan, dia maknanya hadis musalsal tu nampak macam gagah kerana ada dipanggil sekali capu dengan apa kelakuan ada, tetapi tidaklah itu kata lebih kuat daripada lain-lain. Sebab ada orang buat kan periwayatan hadis musalsal, hadis-hadis musalsal semua dia riwayat kan, maknanya semua hadis tu adalah hadis ni macam ni, kadang ada hadis ni pada ketika ni, contohnya hadis tu Nabi buat lepas asar, semua orang yang riwayatkan dia lepas asar ya, dia tak buat masa lain sebab dia kira pada masa. Ada juga macam tadi kata hadis naik kenderaan, menaik kenderaan. Macam ni hadis musalsal ni, Sayyidina Anas dia akan salam tangan dengan dia punya pelajar-pelajar, dan pelajar dia pun macam itulah hadis berterusannya mereka buat. Jadi bukanlah bermakna hadis musalsal ni sangat kuat, tapi dia bergantung kepada kedudukan perawi pula. Ada musalsal yang sahih, ada musalsal yang hasan, ada musalsal yang daif, ada. Ha, gitu. Maknanya bukan kata dengan sebab musalsal kan, cara kelakuan dalam hadis itu dia lebih tinggi daripada lain, bukan bermakna begitu lah. Gitu. Cuma dia kata ada perkara lah, lain pada lain lah. Hadis ni moga ada ada kelainan. Sebab apa? Dalam hadis ni musafah. Jadi dia kata semua pelajar pun akan buat macam tu. Dia kata apa, bermula dari situlah bermulanya salsilah ini berjalan. Lebih kurang masa zaman Maulana Zakaria pun masih berterusan perkara ini, terutama ketika dia mengajar hadisnya. Ini dipanggil hadis musafahah, hadis musalsal ni. Dan begitu juga dia kata, dia di India Pakistan kan dipanggil Musnidul Hind, orang yang ambil sanad daripada Mekah Madinah tu bawa balik sanad Sunan Sittah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa Ibn Majah, ialah Syah Waliullah Dehlawi. Dia kata Syah Waliullah pun melakukan yang demikian. Dan Syah Waliullah telah memasukkan hadis musafahah ini di dalam satu risalah, iaitu risalah tentang hadis-hadis musalsal. Begitulah kata Maulana Zakaria, guru saya pun Maulana Khalil Ahmad Saharampuri pun meneruskan perkara yang sama ketika masa hidup dia. Ini di antara dipanggil hak musalsal. Itu satu istilah dalam hadis musalsal. Baik. Hadis yang ke-331. Hadis marfu' wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdata huwa ad-Dabi wal ma'na wahidun qala haddatsana Hammad bin Zaid an Salm bin al-Alawi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun bihi asharu sufratin qala وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدعوا هذه السفرة. Hadis ni daripada Imam Tirmizi, empat perantara sampai kepada Sayyidina Anas, iaitu Qutaibah bin Sa'id satu, Ahmad bin Abdah iaitu Dabbi dua, yang ketiganya Hammad bin Zaid, daripada keempat Salim atau Salmi Al-Alawi. Salmi Al-Alawi ni ambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
Nak baca wasal salminil. Salminil lah, tambah nun titik bawah, bagi bawah. Dia kaedah pembacaan bila mana tanwin bertemu mati, kita buat mari nun bubuh bagi bawah. Kaedah dia. Kaedah baca lah, nak baca wasal. Ha? Yalah, mim bagi dua kan asal. Tapi bila bertemu dengan mati kan, jadi untuk nak menghidupkan dia, buat mari satu nun bubuh bagi bawah. Jadi mim tu jadi bagi satu lah, salmi nil. Ha? Bila nak baca wasal jadi sa. Ha. Ha, sebabnya tanwin ni dia sama juga dengan nun mati. Kalau tengok kita tulis ha, sin lam mim tanwin bawah dua tu salmin. Sama juga dengan lepas mim kita bubuh nun mati bagi bawah satu, salmin. Baca sama. Salmin dua tanwin bawah, salmin nun mati. Ha, jadi tu sebab ha, bila wak mari nun mati tu, nun mati dengan mati dia tak boleh baca, dia kena kasrahkan yang pertama. Dia jadilah salmini. Macam apa benda tu bukan ada asal, tapi di kaedah pembacaan qiraat. Kan contoh kita baca surah Qul Huwallah kan. Kalau kita nak sambung ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, ahadun tu. Lepas tu Allahus Samad tu mati. Jadi macam mana tanwin tu nak temu, kena qul huwallahu ahadunillah. Ada nun mati tu kan. Nun tu asal tak ada. Tapi bila nak sambung baru jadi dia panggil kaedah bacaan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya pada suatu ketika baik. Ah, sebelum tu tentang nama Salmi Al-Alawi ni, dia ada nama lain. Bukan. Salmi Al-Alawi memang nama, cuma dia ada nisbah dia kepada Bani Ali bin Thauban. Itu apa dia panggil kelompok dia, Bani Ali bin Thauban, kabilah yang makruf dikenali. Jadi nak ceritanya Salmi Al-Alawi ni, dia berada, dia kata Anas cerita ada satu ketika seorang lelaki berada dekat dengan Nabi. Jadi kana indahu. Kana indahu ni berada dekat dengan Nabi, maknanya duduk dekat Nabi. Rajulun bihi asaris sufrah. Asaru sufrah. Seorang lelaki yang ada kesan-kesan pemakaian za'faron. Sufrah tu kekuningan za'faron. Di kekuningan sufrah tu kekuning-kuningan. Itu dia kata dalam terjemahan sini, seorang lelaki dengan kesan kuning daripada wangian za'faron. Dia za'faron bunga kan. Bunga za'faron ni dia mengeluarkan warna kuning bunga dia. Dan digunakan untuk wangian juga, dia ada bau harum. Bau harum warna kuning. Nah, yang mana duduk dekat dengan Nabi. Jadi kesan daripada kuning sebab pemakaian za'faron. Biasa orang-orang sana dia, Arab sebagainya, jadikan benda dalam makanan. Kan? Makanan, minuman dengan za'faron ni biasa. Jadi kadang air kosong pun kan, minum air kosong tu pun dia kadang bubuh bunga za'faron. Baru ni kita pergi, mungkin nak kata musim tak juga, bila ramai pakat beli ya. Za'faron lebih kurang 300 rupiah 1 gram. Beli 1 gram ya, boleh pakai lama. Dah moga dalam tu banyak mana kan. Nak 2-3 lai dalam seliter pun kuning dah air tu.
Lebih kurang 300, maknanya 20 riyal satu gram. Kan 300 tu 20 riyal. Pakai beli. Saya pun ni balik pun kita doa amal jugaklah bubuh dalam air kosong tu 2-3 lah malam kan. Bubuh malam tu dikuning minum pagi gitu. Ha, jadi ini bukan pada minuman makanan ni, pada mungkin pakaian. Ada kesan kuning daripada wangian za'faran. Jadi Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak mengadap seseorang yang memiliki sesuatu yang beliau benci. Maknanya nampak kekuningan pakai daripada za'faran ni Nabi tak suka. Nampak macam Nabi tak mengadap dengan dia pun, maknanya ke arah lain. Tak, paling ke arah lain. Tak. Tu dia tulis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu. Maknanya hampir walaupun duduk dekat tapi hampir sekali Nabi tidak ke arahnya. Ke arahnya ni mungkin tak cakap pun, tak senyap, tak cakap pun iya juga. Maknanya tidak beri tumpuan. Sebab yuwajihuhu tu al-muwajahah bil kalam, iaitu bercakap-cakap. Maksudnya Nabi tak cakap pun walaupun duduk dekat. Dan sebab tu banyaklah. Mungkin sebab antara lain, kalau Nabi cakapkan nanti Nabi akan tegur. Kan, bila Nabi tegur mungkin dia berasa. Kalau pula teguran Nabi tak diterima akan menyebabkan orang tak terima kata Nabi, oh, lagi tak baik. Jadi nafi, menafikan hampir, walaupun duduk hampir tapi Nabi tak cakap, menunjukkan Nabi tak sukalah keadaan tu. Jadi bila Nabi tak suka keadaan tu, dia pun kata, maknanya Nabi tak suka keadaan begitu. Walaupun ada di tempat-tempat lain ada menyatakan sabit Nabi pernah pakai kuning pun, sebab za'faran ni pun kuning. Cuma mungkin kuning dia ke arah kuning merah dia panggil. Kan, kuning merah nak kegelap gitu. Kalau kata kuning cerah, ada hak sabit Nabi pakai, Nabi guna. Kemudian bila apabila lelaki itu bangun pergi daripada duduk dekat Nabi tadi, bila dia bangun pergi, okey, kalau dalam Ibnu Hajar Haitami dia kata maksudnya kerana dia menggunakan benda yang menyerupai wanita. Itu sebab kalau menyerupai dengan qasad maka makruh. Kalau tidak dengan qasad mungkin hukum lebih bawah pada itulah. Kan, khilaf aula sebagainya. Jadi Nabi tak suka tu. Kan, Nabi tak suka. Kalau cakap nanti dia tak terima pun tak elok. Tapi Nabi tak bercakap tu pun menunjukkan Nabi tak suka dah. Jadi bila orang tu bangun daripada majlis, dia kata apa? Beliau bersabda kepada para sahabat yang lain. Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang hadirlah ketika tu. Apa kata Nabi? Lau qultum lahu yada'u hazihi sufrata. Sekiranya kamu kata kepadanya, kamu tolong nasihatkan ke dia, dia akan tinggal yang kuning itu. Nah, jadi maknanya semula nanti kamu tolonglah nasihat ke dia, lain kali tak usah guna gitu. Sebab kegunaan tu menyerupai orang wanita dan itu tak disukai Nabi. Benda yang Nabi tak suka tak boleh lah. Jadi nanti kali yang lain kamu bagi tahulah ke dia. Jangan dia buat lagu tu lagi. Maknanya sangat, kata Maulana Zakaria ni,
tingginya rasa sayang Nabi kepada seseorang tu, dia tak suka tu dia tak cakap. Tu saya nak tunjukkan sebenarnya. Maknanya setiap orang bersama Nabi ni dia akan faham. Kalau nak kata Nabi tak cakap ada benda tak suka ni, dia akan cuba sedaya upaya untuk hindari. Di kali lain mereka tidak akan lakukan. Jadi Nabi kata di kali lain nanti bagi tahulah ke dia, jangan lagi buat begitu. Maknanya lau qultum lahu yatruku hazi sufrah lakana ahsan. Kalau dia tak buat macam ni, tak guna ni warna-warna kuning ni, lebih baik, lebih molek. Jadi apa yang dimaksudkan dalam hadis ni kata Imam Bujairimi ialah maksudnya Nabi tidak bercakap itu dengan seseorang kerana kebiasaan ada benda yang Nabi tak suka. Baik, pernah berlaku dia kata satu kali Abdullah bin Amru bin Al-As, dia cerita Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata Nabi pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya saubain mu'asfarain. Rasulullah melihat aku memakai dua kain pada tubuh ni yang dikuningkan, diwarnakan kuning, dibuat warna kuning pada dua kain. Mungkin kain pakai satu, kain atas tubuh satu, ataupun baju dengan kain. Faqal, kemudian Nabi bersabda, inna hazaini min siyabil kufar. Sesungguhnya dua pakaian sebegini adalah pakaian orang kafir. Fala talbis huma, jangan kamu pakai kedua-duanya. Itu kata kuning yang kuat, hampir warna za'faran lah. Pernah Nabi kata kepada Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain, qultu, maknanya Abdullah bin Amru bin Al-As, bila Nabi kata dua pakaian ini pakaian orang kafir, jangan kamu pakai lepas ni. Lepas tu katanya Abdullah bin Amru bin Al-As, aghsiluhuma, adakah patut aku basuh, nak buang warna, sebab warna tu bukan warna yang kekal, warna sementara, diwarnakan. Diwarna dengan za'faran, lepas tu basuh hilang warna tu. Adakah perlu aku basuh? Qala, bahkan kata Nabi, bal ahriquhuma, bakar. Maknanya kalau kata basuh pun boleh tanggal, tapi Nabi kata bukan setakat basuh, bakar. Sampai gitu kali. Jadi wala'allal amra bil ihraqi mahmulun 'ala zajar, nak menunjukkan Nabi kata bakar tu menunjukkan kepada keras, larangan keras. Maksudnya mungkin kalau kata dia basuh pun hilang warna, hilanglah hak Nabi tak suka tu, boleh hilang dah. Tapi nak tunjuk kata Nabi tegur perkara tu, dan benda ni sangat bertegas. Wa hadza yadullu ala ma alaihi ba'dul ulama min tahrimil mu'asfar. Sebab itu ada sebahagian ulama yang mengharamkan baju diwarnakan walaupun warna yang sementara. Wal jumhur, tetapi pendapat ulama-ulama jumhur ala karahatihi, bahawa makruh, hukum tak sampai ke tahap haram. Cuma kalau dapat eloklah, kan, lebih baik gitulah. Maknanya kalau tengok kepada jalan takwa, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh, lebih baik untuk diri kita lah, kita ambil yang berat lah, kan, yang haram. Maknanya tu terutama baju-baju yang diwarnakan dengan warna mungkin sementara atau kekal, dengan terutama warna mu'asfarain, kuning yang bersangatan, kuning kuat. Za'faran warna gitu lah, warna nak kemerah kan, dia kuning nak kemerah, warna tak cah. Sebab kita pernah dulu, saya ingat ada di kalangan kawan-kawan kita, dia kata dalam ni bukan dalam ilmu agama, dalam ilmu metafizik pun dia kata warna tak cah tu warna penarik setan bagi dia. Sebab tu antara orang-orang yang kadang kena gangguan ke apa, dia akan buang warna tu.
Jadi kemungkinan besarnya ada, sebab wanwan atau cah ni dia tarik munggu dia nak kekuatan daripada jenis-jenis gitu. Jadi itu boleh jadi besar. Sebab tu kita ingat kawan-kawan yang dia buat rawatan-rawatan aura, dia panggil kan, rawatan aura melalui metafizik sebagainya. Ini bukan ilmu agama, tapi dia panggil ilmu apa tu, ilmu alam. Dia guna warna putih. Ni kata warna putih pemantul kan, putih, kemudian apa tu, purple yang lembut kan, purple yang lembut, maknanya warna ungu atau purple yang lembut tu kan, adalah juga pemantul dengan warna putih, dia kata. Jadi kalau kita tengok Nabi menyukai warna putih, elok sangat memang kan. Cuma warna hijau kita dengar dalam hadis ada riwayat tentang Nabi menyukai juga warna hijau, sebab warna hijau ni warna kesegaran. Nah, sampaikan orang-orang dalam rawatan aura ni dia suruh tengok warna hijau di waktu pagi. Itu mulai orang senamang kan, kat pokok-pokok ataupun tempat-tempat hijau tu. Nah, itu dari segi warna. Memang kalau dapat warna hok kita panggil warna tokcah lah ni, warna muasfar, yang mana muasfar bi za'faran ni warna tokcah. Nah, dia maknanya kuning kuat kan, ataupun kuning kuat. Habis dua tu hadis yang ke 331. Kita tengok satu lagi. Ni hadis kedudukan kalau tengok di bawah adalah daif ni. Kerana walaupun Imam Abu Daud takhrijkan hadis ni, ada dalam kitab Imam Ahmad dalam musnadnya ada, Imam Nasa'i pun ada, kesemuanya daripada perawi Hammad bin Zaid. Kan? Hammad bin Zaid daripada Salmi Al-Alawi tu. Imam Muslim pun ada. An Anas. Iraqi kata isnaduhu da'if. Wahuwa kamaqal. Maknanya sanadnya sangat da'if. Lemah. Ada perawi yang lemah tu lah. Baik, hadis 332, hadis marfu', ni hadis yang sahih. Imam Tirmizi ada. Hadis yang hasan sahih, dia kata Tayalisi ada. Imam Ahmad ada riwayatkan. Wabihi qala hadasana Muhammad ibn Basharin, qala hadasana Muhammad ibn Ja'farin, qala hadasana Syu'batu, an Abi Ishaqa, an Abi Abdullah Al-Jadali. Abu Abdullah Al-Jadali wasmuhu Abdu bin Abdin. Nama dia sebenarnya Abdu bin Abdin. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala dakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyiati walakin ya'fu wa yasfahu. Baik. Ni saya ternampak tentang ada sedikit kenyataan Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Awail tentang hak tadi, tentang Nabi tak suka pakaian kuning tokca tu, muasfar biza'faran. Kenapa dia kata? Kerana dia kata di zaman dahulu, satu tu di zaman Nabi dah. Zaman terkemudian, berlaku dia kata, orang telah meletakkan warna ni sebagai tanda. Dia kata di zaman Al-Mutawakkil, di zaman Mutawakkil mereka meletakkan tanda Ibnu Abi Hajlah. Dia mengatakan dalam Sukkardan, mungkin nama kitab atau nama tulisan dia, dia kata satu zaman dulu orang-orang Nasara tanda mereka pakai serban warna biru. Dia ada tanda tanda zaman tu. Kemudian orang-orang Yahudi serban dia warna kuning. Dia ada tanda. Kalau lelaki tak cada apakah? Kan? Maksudnya tak cada warna dia. Kemudian As-Samirah,
As-Samirah ni orang yang dibangsakan kepada Samiri, memakai serban-serban warna merah. Dan kata perkara ini berlangsung lama, dia kata. Kalau mengikut dia tu sanatan sab'un wa mi'ah, tahun 107. Kan diguna pakai ni kaedah, iaitu orang Nasara serban biru, orang Yahudi serban kuning, orang Samiri dengan serban-serban merah. Jadi ada tanda-tanda warna bagi mereka. Ini mereka buat tanda. Dan dia kata wasababu dzalika, sebab demikian itu pernah berlakunya. Kenapa dia buat tanda gitu? Tu kena buat dengan tanda warna, sebab dia kata anna maghrabiyan, ada seorang dipanggil sebagai orang dia panggil syekh daripada barat. Barat ni negara Maghrib lah. Maghrib kan barat. Dia duduk di pintu qal'ah dekat Bebres Al-Hasan Kard. Ni mungkin satu kawasan apa kota pemerintahan di zaman tu. Dan mana-mana saja orang yang hadir telah datang. Ahli kitab Nasara memakai serban putih. Mula-mula ada orang Nasrani pakai serban putih. Mari masa tu. Faqama, jadi Imam Mughrabi ni, Mughrabi ni seorang imam lah, dia paling masyhur dalam bab-bab bahasa. Kalau kita tengok kitab-kitab komus, kalau kata qalahu al-Mughrabi. Mughrabi tu seorang imam ni lah, masyhur dia. Jadi Imam Mughrabi ni bila dia tengok, dia ingat orang Islam pakai serban putih molek. Dia bagi salam. Tetapi rupa-rupanya ni orang ahli kitab Nasrani. Jadi kesamaran berlaku sebab apa pakai serban putih. Maka dia pun, Imam Mughrabi ni, telah masuk berjumpa dengan Sultan Al-Malik An-Nasir Muhammad bin Qalawun. Masa tu raja bernama An-Nasir Muhammad bin Qalawun, yang mana dia pun telah berbincang supaya apa, kena ada perkara yang nampak perbezaan. Jadi pada situlah keputusan yang telah dibuat fi taghyiri zayyi ahli zimmah, iaitu kena ada perbezaan orang-orang ahli zimmah. Sebab ahli kitab Nasara Yahudi pada ketika itu mereka duduk di bawah pemerintahan orang Islam sebagai ahli zimmah, zimmi. Dengan puak-puak zimmi kena ada tanda, kalau tidak kita keliru. Sebab kalau dalam apa-apa majlis, mereka akan datang juga orang-orang zimmi ni. Jadi daripada situlah dibuat tanda pakai serban biru bagi orang Nasrani, orang Yahudi serban kuning, orang Samiri serban merah. Jadi tahun 107 tu nak kira, dia kata. Kalau mengikut dia tahun 107. Perkara ini dibuat liam tazul muslimuna anhum, supaya ada perbezaan. Maknanya serban putih orang-orang Islam saja pakai. Dan mereka menerima perkara demikian yang telah dibuat keputusan oleh Sultan Al-Malik An-Nasir Muhammad bin Qalawun. Ini apa yang Imam Sayuti nyatakan dalam kitab dia. Okey. Hadis kita yang 332 melalui 5 orang perawi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya dia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang keji. Nombor satu, dia tidak ada sifat keji. Maknanya Nabi itu ciptaan awal dia pun memang tak ada sifat keji. Keji itu daripada segi perkataannya, perbuatannya, tak ada. Dan selalunya perkataan fahish ini digunakan kebanyakan untuk perbuatan dan sifat. Perkataan jarang orang guna, tapi masih juga diguna pakai. Maknanya bila sebut fahish, maknanya orang yang perbuatan dia jahat atau sifat dia jahat. Fahish ni.
Ha, jadi Nabi sifat jahat keji ti tak ada pada diri dia. Kemudian wala mutafahishan. Nombor dua, dia sifat asalnya keji tak ada, terutama pada perbuatan dia, sifat dia tak ada. Yang kedua, bukan juga seorang yang berbuat kekejian. Satu, sifat keji dalam diri ada dah kekejian. Yang kedua, buat-buat. Maknanya dia tak ada sifat keji, tapi dia buat benda tak molek pun tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sifat dia tu tak ada keji, dan sifat dia buat benda keji pun tak ada. Maksud mutafahish tu mutakallifan lil fushi, duk buat, yang buat benda tak molek. Ni antara dua sifat yang teragung lah. Kan, nak, tu satu aspek. Yang aspek kedua, betapa fasihnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam melantunkan satu-satu perkataan. Maknanya dia buat ketubik, benda pendek ya. Ya, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nak kata Nabi sifat asal dia tidak ada buruk, tak ada keji, dan dia pun tidak buat benda yang keji. Ya. Itu sebab banyak ada dalil Syekh Kandahlawi, dia mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ni dia bukan berkahwin dengan Nabi ketika umur muda sangat dah. Kan, banyak ada sekarang kan keluar dalil tentang umur 16-nya Aisyah berkahwin umur 16, kerana seorang wanita yang mahir dari segi bahasa apa semua, budak ni tak boleh lagi. Kan, boleh berbahasa dengan bahasa-bahasa yang elok ni. Kan. Dan di antara orang yang ahli ya dari segi fasahah bahasa, Aisyah antara orang yang mahir. Dengan keturunan Sayyidina Abu Bakar pun kan antara Quraisy-Quraisy yang tertinggi. Dia Quraisy semua juga. Kan ada Quraisy yang lain pun. Sebab empat-empat khalifah semua Quraisy tu. Kan? Ha, sebab tu Nabi bagi tahu isyarat dah lama dah. Al-a'immatu li Quraisyin. Hak kepimpinan jadi amir adalah orang Quraisy. Jadi empat-empat khalifah semua Quraisy. Satu, dia tidak ada sifat yang keji. Yang kedua, tidak dia buat perkara yang keji. Kemudian Aisyah kata wala yajzi bisayyi'ati ay wala dakhaban fil aswaq. Dakhab ni seorang yang bukan seorang yang memekik di pasar-pasar. Memekik di pasar-pasar. Dia kalau kita kira pasar ni tempat orang bising, jadi pekik di pasar ni biasa. Tapi hak biasa tu pun Nabi tak buat gitu. Nabi bukan jenis gitu. Maknanya sifat mulia sangat ah. Kan? Maknanya kalau kata di pasar orang boleh buat bising-bising, kita buat bising juga, tak ada benda ah. Dah biasa. Tempat dia pesing, ada tak? Itu kata di zaman Nabi tu benda yang hak biasa tu pun dia ubah. Kan? Orang pergi pasar nak pergi beli barang. Tapi Nabi pernah cerita, barang siapa nak memasuk ke pasar, kan, dia baca doa tu. Kan? Baca doa supaya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut. Biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat berlainan sikit, yang mana Nabi SAW bagi tahu siapa yang nak masuk pasar, dia baca hak ni, dia dapat 2 juta kebaikan. 2 juta. Di kalangan sahabat Nabi ada yang pergi ke pasar, puak-puak Ashabus Suffah. Pergi ke pasar. Orang tanya, mu mari buat apa? Dah tahu dah, puak-puak Ashabus Suffah bukan ada bitih. Mari pasar buat apa? Dia kata, Nabi bagi tahu, siapa masuk pasar, baca doa. Dapat 2 juta kebaikan. Aku nak 2 juta tu, ya. Kan? Sebab Nabi tak kata, masuk pasar, membeli barang. Dah baru dapat pahala. Dah. Nabi bagi tahu masuk ke pasar. Maknanya, mari tak beli barang pun, dapat pahala. Walaupun ke tempat bising, ke tempat orang yang kadang biasa berlaku, cakap tak betul, cakap bohong sebagainya tu pun boleh menyebabkan orang boleh dapat pahala di situ. Dan ada hadis lain katakan, barang siapa berpagi ke pasar membawa bendera syaitan, berpagi ke masjid membawa bendera Allah. Maknanya pasar ni tempat, maknanya teruk jugalah. Walaupun pada zaman Nabi tu amalan-amalan pun ada. Ha, jadi kita boleh ubah tu daripada
orang jadi sia-sia, habis waktu duk pekik-pekik di pasar, tapi diubah. Nabi bukan orang yang macam tu. Wala dakhaban fil aswaq. Baginda seorang yang bukan memekik di pasar-pasar. Jadi Imam Ibnu Hajar kata tidak memekik di pasar ni nak menunjukkan kecantikan akhlak Nabi ni. Walaupun di pasar itu tempat orang mengangkat suara. Gitu. Bukan nak kata tak boleh langsung, tapi nak bagi tahu memang tempat orang mengangkat suara, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya sifat dia tinggi. Imam Ibnu Abu Jarimi kata lam yakun dha sahabin fil aswaq fasighatu fa'al huna lin nasab katammar labban fa yufidu tarkib ayna izin nafyu sahaba min asli. Nabi sama sekali tak ada sifat nak meninggikan suara. Kalau kata di tempat lain itu tak usah cakap ah. Di pasar tempat orang angkat suara pun Nabi tak angkat. Oh, tempat lain sama telah. Ha, tu nak cerita. Ha, tu dia kata nafyu kasrati sahbi faqat, bukan setakat nak kata Nabi ni ada tempat-tempat dia tidaklah angkat suara dah. Semua tempat Nabi tak angkat suara. Maknanya Nabi ni tak berteriak, tak berpekik-pekik. Walau di pasar sekalipun. Maknanya sifat mulia Nabi ya. Tiga situ. Yang keempat Aisyah kata wala yajzi bisayyiati walakin ya'fu wa yasfahu. Yang keempat sifat Nabi, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Hak orang buat buruk dia tak balas buruk, tetapi beliau memaaf dan berlapang dada. Bahkan dia maaf lagi orang yang buat buruk kepada dia. Itu memang tinggi ya? Memang tinggi. Maknanya paling tidak orang buat buruk tak balas tu pun tinggi dah. Tak balas tu pun tinggi dah. Tidak, tak balas. Bahkan ada tempat yang Nabi bagi kebaikan lagi. Itu lagi tinggi ya? Kerana pernah sekali kan, ketika di peperangan Uhud kan, yang mana ada ayat bagi kita fa'fu anhum wasfah, maaf dan biarkan. Maknanya jangan ambil, jangan ada perasaan nak balas langsung. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang buat baik. Sampaikan Nabi memaafkan musuh-musuh yang memeranginya kan. Pernah sekali gigi Nabi telah patah di peperangan Uhud. Tubuh Nabi, di kepala Nabi telah tercucuk dengan besi pada Uhud juga. Perkara ini di kalangan sahabat tak boleh tengok Nabi. Tengok keadaan Nabi tercucuk besi di muka dia, lepas tu berdarah dia ni, patah gigi, sehingga ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi kata qalu lau da'auta alaihim, ya Rasulullah, doalah tak buruk, doa buruklah pada mereka-mereka ni. Faqal Nabi SAW pun menjawab kata-kata sahabat minta suruh doa tak baik kepada orang yang telah menyebabkan Nabi cedera di peperangan Uhud. Nabi kata apa? Inni lam ub'as la'anan. Aku tidak dibangkitkan untuk jadi pelaknat. Walakin bu'istu da'yan. Akan tetapi aku dibangkitkan sebagai da'i, orang yang mengajak. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Allahumma ghafir li qawmi, ya Allah, bagilah keampunan kepada umatku. Dalam kata lain Allah, Nabi SAW kata ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun, berilah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Macam tu sekali. Jadi banyaklah benda-benda yang sabit daripada Nabi tentang Nabi tidak balas keburukan. Ada sekali kisah dia kata ni, Imam apa tu, Ibnu Hajar Haitami Wa'mari, ada seorang di kalangan ulama Yahudi ahli kitab ketika dia masuk Islam, dia kata sebelum ni
Semua tanda-tanda kenabian tu semua ada pada Nabi. Tak, semua aku nampak tengok ya wajah Nabi tu ada semua tanda-tanda kenabian. Kecuali ada dua benda yang aku tak nampak. Yang daripada kitab, dalam kitab apa tu, kitab-kitab terdahulu kan, Zabur, Injil, Taurat, semua ada tentang tanda-tanda Nabi. Dia kata aku nampak belaka dah. Cuma ada dua benda yang aku tak nampak. Pertama dia kata, yasbaku hilmuhu jahluh. Kelembutan dia melampaui kejahilan. Maksudnya kalau orang bertindak jahil, dia akan balas dengan kelembutan. Begitu juga kemarahan. Tak, kalau orang bertindak jahil, dia tak cepat marah. Dia maaf, dia bagi. Jadi, dia kan ahli kitab. Dia benda sebab dia tak nampak, dia nak tengok macam mana nak nampak benda tu, dia buat. Tu dia buat bagi Nabi marah. Tapi Nabi tak marah. Kan? Akhirnya, setelah beberapa hari dia tengok, baru dia nampak betul lah. Kan? Kelembutan Nabi mengatasi perlakuan jahil yang orang buat jahil kepada dia. Dan begitu juga, Nabi tidak mudah untuk marah walaupun orang bertindak tak baik. Dia buatnya cara macam mana? Dia kata, aku beli tamar dengan bertempoh. Tak, aku jual tamar dengan tempoh-tempoh sekian kena bayar. Ketika sebelum 2 hari atau 3 hari waktu kena bayar, aku pergi kat Nabi, aku pegang baju dia. Kan, tarik baju dan dia pun kata dengan perkataan yang kesak. Dia kata, ni apa mu ni? Kan, wahai Muhammad, kamu tidak tunai hak aku. Demi Allah, kamu ni adalah Bani Abdul Muttalib, selalu menangguh-nangguhkan benda. Patut kamu kena bayar dah, tak bayar. Padahal 2-3 hari lagi pada tempoh sebenar. Tapi dia buat kelakuan tindakan nak kiranya tak betul lah. Tak, dia nak tengok. Dia pun kata, wahai, patut ada Saidina Umar, bila tengok orang Yahudi ni buat macam ni ke Nabi, Saidina Umar kata, ya adu Allah, seteru Allah. Ataqulu li Rasulillah ma asma', kamu kata kepada Rasulullah benda yang aku dengar ni. Fa wallah, demi Allah, laula ma uhadiru qauma la darabtu bi sayfi. Kalaulah tidak aku nak berjaga kaum, kan, aku nak tetak dah mu dengan pedang aku ni, kepala mu ni aku tetak. Ha. Sedangkan Rasulullah melihat kepada Saidina Umar dalam keadaan tenang, senyum ya. Nabi tenang senyum ya. Kemudian Nabi kata, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadza minka ya Umar. Wahai Umar, kata, sepatutnya kalau kata nak kata ke dia, akulah yang kata. Apa mu pula katanya? Kan, dia buat ke aku, bukan buat kamu. Tak muruni bi husnil ada, patutnya kan. Kalau dia mari, dia kata mu patut tunaikan janji kamu dah beli tak bayar ni sampai masa. Sepatutnya wahai Umar, kamu bagi tahu kepada aku, tunaikanlah. Kan, buat apa dak tunai-tunai lagi, patutnya. Dan Nabi kata lagi, patutnya kamu suruhlah aku selesaikan. Kemudian Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, pergi cari macam mana boleh tunaikan hak orang ni. Kemudian tambah lagi 20 sok. 20 sok ni 20 gantang kerana kamu buat benda tu tadi. Kamu buat apa? Kamu kata-kata yang tak elok tu, ha, kira ganti kata-kata tak elok tu, tambah 20 lagi, 20 gantang tamar yang kata aku berhutang sebelum ni dengan Yahudi. Saidina Umar pun buat. Bila Saidina Umar buat benda tu, katanya ahli kitab tadi, ini yang aku nak menantikan. Aku nak tengok ni, maknanya kelembutan Nabi tu mengatasi perbuatan jahil terhadap dia. Maknanya dia buat benda tak betul dengan Nabi tu. Yang bukan sampai lagi hari yang dijanjikan, tapi saja dia nak buat bertindak, nak tengok. Maka dia kata, memang benar kelembutannya melampaui kejahilan orang yang bertindak jahil, dan bahkan tidak menambahkan sikit pun kemarahan pada diri dia dengan tindakan jahil orang. Bahkan bertambah dia dengan sifat kelembutan. Maka sebenarnya, kata apa tu ahli kitab Yahudi itu, aku nak menguji saja. Maka daripada situlah dia kata, ashhaduka
anni qad raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyya. Aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Masa itulah dia ucap kalimah masuk Islam. Lalu dia cerita lepas tu, sebenarnya aku nak teh ya. Dan ada lagi lah beberapa kisah yang tentang kelembutan Nabi itu mengatasi daripada perbuatan-perbuatan jahil orang, tindakan-tindakan jahil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Babu thana' 'ala al-maridi bi mahasini a'malihi wa nahwiha. Idza ra'a minhu khawfan liyuzhiba khawfahu wa yusina dhannahu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Bab tentang pujian untuk orang sakit akan kebaikan amalannya ketika melihat kekhawatiran padanya sehingga menjadi berbaik sangka kepada Tuhan. Kadang-kadang ada orang sebab sakit ni satu ujian daripada Allah, takut-takut dia jadi putus asa. Supaya tidak jadi putus asa tu, kita elok memuji atau memperkatakan perkara-perkara kebaikan yang pernah dia buat supaya dia ada harapan yang tinggi dengan amalan baik tadi. Jadi maknanya sentiasa hamba Allah ni kena ada dalam diri tu keyakinan yang kuat dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Buku terjemahan kita muka surat 238 kan? Riwayat kami riwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, mengingatkan kepada Umar bin Al-Khattab setelah beliau ditikam. Ya, Sayyidina Umar ditikam, selepas Sayyidina Umar ditikam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia pun kata, dia kata apa? Ya Amiral Mu'minin, wala kalla dhalik qad sahibata Rasulullah fa ahsanta suhbata summa faraqaka wa huwa anka radin summa sahibata Aba Bakrin fa ahsanta suhbata summa faraqaka wa huwa anka radin summa sahibata al-muslimin fa ahsanta suhbatahum walakin faraqtahum litafaruqihim wa hum an karadun wa dhakara tamam al hadis wa qala Umar radhiyallahu anhu dhalika min manillahi ta'ala. Jadi dia nak memberi tidak rasa tertekan kepada Sayyidina Umar ketika kena tikam tu. Wahai Amirul Mukminin, jangan pernah berkeluh kesah, engkau pernah telah menjadi sahabat yang baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau Nabi meninggalkan kamu dalam keadaan redha kepadamu. Kemudian engkau menjadi sahabat baik bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar pun meninggalkan kamu dalam keadaan redha kepadamu. Engkau juga pernah menjadi sahabat yang baik bagi kaum muslimin. Apabila engkau meninggalkan mereka nanti, pasti engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka redha kepadamu. Sampailah akhir hadis, maknanya hadis ini panjang untuk cerita-cerita kebaikan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar pun menjawab, itu semua adalah anugerah daripada Allah. Jadi kebaikan orang tu buat perlu kita sebut supaya jangan sampai nanti dia putus asa. Ya, sebab dia kena ujian kan, kadang-kadang ujian tu berat. Kemudian kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim daripada Ibnu Shumasah. Dia berkata, kami menjenguk Amru bin Al-As ketika akan meninggal dunia. Ketika itu beliau terus-menerus menangis dan menghadapkan wajahnya ke dinding. Kemudian putranya berkata, putranya itu Abdullah. Di antara perawi yang banyak, Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia berkata, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khabar gembira untukmu tentang demikian dan demikian? Sebab Amru bin Al-As ni antara orang yang ada Nabi bagi berita gembira pada dia. Dia dapat apa? Dia masuk Islam di antara kalangan orang-orang terakhir. Maknanya tak silap saya dekat-dekat Fatah Mekah atau selepas Fatah Mekah. Maknanya macam-macam juga Abu Hurairah masuk Islam lewat aku. Tapi dua orang ni yang paling banyak riwayat ni. Abdullah anak dia ni, anak apa? Amru bin Al-As, anak dia Abdullah bin Amru bin Al-As dengan Abu Hurairah. Dua orang ni yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam kitab Sahih Bukhari, separuh daripada kitab tu dua orang ni. Abu Hurairah suku kitab dan Abdullah bin Amru bin Al-As suku kitab periwayatan. Tu nak katakan orang ahli ilmu ni tak semesti orang yang paling lama ngaji. Nah, paling banyak mengambil manfaat. Mungkin dia lewat belajar tapi ya, lewat masuk Islam tahun ke-8. Tahun ke-8 sebelum 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. 2 tahun ya dengan Nabi. Orang lain kadang dah sampai berapa puluh-puluh tahun. Tapi oleh kerana dia tumpuan yang kuat. Tambahan pula Abu Hurairah duduk di masjid tu ya tak gimana. Nah, itu banyak dia dapat tu. Jadi dia kata, ayahku, bukankah Rasulullah memberikan khabar gembira untukmu tentang demikian demikian? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khabar gembira untukmu tentang demikian demikian? Beliau pun membalikkan wajahnya dan berkata, sesungguhnya kami menganggap hal terbaik yang pernah kami lakukan adalah syahadah, iaitu sebagai saksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Sampailah akhir hadis. Dia pun ucap perkataan-perkataan yang baik. Ya. Nah, jadi dia kata sebenarnya jawapan tu kan, sesungguhnya kami menganggap. Dalam terjemahan ni, kalau tengok pada kalimah hadis, inna afdolama nu'iddu, sesungguhnya perkara yang paling terbaik untuk kami buat persiapan. Jadi bukan menganggap sini. Sesungguhnya kami telah membuat persiapan dengan yang terbaik pernahlah kami lakukan. Nah, itu. Sebab dalam bahasa Arabnya, inna afdala ma nu'iddu. Nu'iddu tu maknanya nuhayyi, kami menyediakan. Di tempat ditulis menganggap tu kan. Tempat menganggap tu kena menyediakan. Sesungguhnya kami menyediakan hal terbaik yang pernah kami lakukan adalah syahadah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi anak dia pun nak tenangkan dia, mungkin dah tengok dia tu tak si paling ke orang paling dinding ya kan, dalam keadaan sakit sangat tu. Jadi dia kata kan, bukan ayah Allah janjikan gini-gini, Nabi telah janjikan sekian-sekian. Dia kata betul, kami telah buat persiapan dah. Sesungguhnya kami telah buat persiapan dah dengan yang terbaik, iaitu syahadah. Dah, 2 kalimah syahadah ni persiapan terbaik dah untuk mati pun.
Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhum bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha menderita sakit. Ini daripada anak saudara dia lah, riwayat ni Muhammad bin Abu Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Qasim bin Muhammad ni kan Muhammad adik beradik Aisyah. Qasim ni anak dara. Anak dara bagi tahu riwayat tentang mak saudara dia itu Aisyah radhiyallahu taala anha menderita sakit. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum datang menjenguk dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, engkau telah mendahului segala-galanya dalam kejujuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum." Jadi berita gembira. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari daripada riwayat Ibnu Abi Malikah, ada orang baca Mulaikah, bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta izin kepada Aisyah sebelum wafatnya, minta izin nak jumpa. Namun Aisyah mengatakan, "Aku takut dia akan memujiku." Aisyah kata dah. Dah. Dikatakan putera paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kaum muslimin. Aisyah berkata, "Izinkanlah dia masuk." Ibnu Abbas bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Baik apabila aku bertakwa." Ibnu Abbas berkata, "Maka keadaanmu baik insya-Allah sebab engkau adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak menikahi perawan selain engkau." Kan, kerana isteri-isteri yang lain semua janda. Engkau seorang, ya ha, anak daranya. "Dan pembelaanmu turun secara langsung daripada langit." Tak, pembelaan ni maknanya ketika orang telah menuduh Aisyah buat tak baik dengan Safwan bin Mu'attal ketika pulang dari satu peperangan. Nabi sendiri pun tak berani sebab Nabi bukan ada ilmu ghaib. Nabi tak berani nak kata apa-apa keputusan. Sampailah satu masa Allah turunkan ayat tentang Aisyah adalah orang yang suci. Ha, barulah lepas pada tu orang pakai ucap syabas kan apa semua. Akhirnya Abu Bakar bagi tahu ke Aisyah anak dia ni. Dia kata, "Mugi jumpa lah Rasulullah. Ucap tahniah, ucap terima kasih sebab apa? Ayat yang Allah Taala buat turun tu telah membebaskan kamu. Kalau tidak siapa pun tak berani nak kata apa-apa." Aisyah kata, "Kenapa nak ucap terima kasih kepada Rasulullah? Kan? Ucap terima kasih pada Allah ha? Moga Allah yang turun ayat. Rasulullah pun tak berani nak kata apa. Selepas Allah turunkan ayat itulah barulah kan Rasulullah dapat ayat tu dan nak cerita situ banyak benda. Kan, Rasulullah tak ada ilmu ghaib kecuali apa yang Allah wahyukan. Dan yang keduanya kekuatan mereka, hubungan mereka dengan Allah Taala ni. Dah. Bukan kata dengan cara demikian kata-kata itu menjauhkan daripada kecintaan pada Nabi, bukan bermakna gitu, bukan bermakna gitu. Maknanya janganlah kan sampai satu keadaan kita ni macam puja-puji Nabi lebih sedangkan hak Allah tu lebih. Nah. Ha, itu sebab bila mana Rasulullah wafat, orang tak boleh terima. Sayyidina Umar tak boleh terima. Kan? Sayyidina Umar kata macam Musa pergi berjumpa Allah macam tu ya sebenarnya. Nah, Abu Bakar bangun. Ha, tu kekuatan dia. Abu Bakar bangun, jika orang beriman dengan hanya Muhammad, Muhammad wafat mati ya. Tapi jika beriman dengan Allah, Allah adalah hidup hayyun la yamut, takkan mati sampai bila. Beriman dengan Allah. Kan? Jadi Nabi wafat. Ha, jadi itu benda kekuatan mereka. Kemudian kita ambil sikit ni. Satu lagi, menawarkan makanan kepada orang sakit. Bawa bagi kepada orang sakit, bawa makanan. Kadang kita tahu dah orang sakit, kadang tak berani mana makan dah. Ha, bawa pergi lah. Itu dia ke antara apa? Benda yang ada dalam kitab. Walaupun dia kata ni adalah sanad yang dhaif. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif. Sanad dia lemah dan sanad dhaif kita kena faham kerana ada perawi-perawi yang tak kuat. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi menjenguk orang sakit dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau mahu sesuatu? Apakah engkau mahu kuih kering?" Dia menjawab, "Ya, aku mahu." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh memenuhinya. Itu kadang kata orang sakit ni dia tak ada selera mana. Kalau dia ada sikit nak benda tu,
kan, kadang eh benda ni kadang kan bahaya, bagi sikit ya, jangan tak bagi langsung, dia hakik tu. Noh, amai tak bagi tak boleh langsung kan. Ada jemaah umrah kita dulu akhirnya dia meninggal di Mekah kok. Ada ahli jemaah dia memang sakit dah. Sentiasa kena bekalkan cekelak kan. Lepas tu ada sekali dalam jemaah kita tu, anak dia ada sekali bawa. Ada seorang tu dia kata dah orang sakit dah. Kan? Kita tanya dia nak makan benda. Beli lah makanan dia kata. Dah. Dah. Nak kontrol-kontrol sangat pun qada Allah Taala tu kalau mari sampai masa sampai kau. Kan? Bagi jangan maknanya ada masa dia kata dia nak. Oh, dia tanya dia, "Wak cik, ayam goreng jadi tak?" "Oh, boleh boleh," dia kata. "No. Anak-anak nak bagi makan." Yang dia kata beli lah sikit, kata bukan banyak pun bagi. Lepas pada tu ada sikit apa, dia mungkin tak makan tengah hari sebab kita pergi ke Taif, pergi balik hari kan. Dia tak nak pergi seorang. Tapi ada juga apa isteri dia kot yang tunggu dekat bilik sebelah lah. Akhirnya kita balik kerah dah kan, jatuh katil dia tu. Cepat-cepat kita panggil ambulans pun semua pergi. 3-4 hari lepas tu kita jemuh balik. Tinggal anak dia pun tinggal, dan itu ada special visa dia panggil kerajaan bagi untuk orang sakit ya. Seminggu lepas tu meninggal di Mekah. Cuma meninggal di Mekah ni kubur dia tak tahu kubur manalah, kubur umum lah. Kalau di Madinah pasti dah kubur apa tu Al-Baqi' tu pasti. Kalau di Madinah, di Mekah dah lah. Tapi pun masih di tanah haram. Nah, baik. Jadi riwayat ni Nabi pun kata tanya dia, dia nak bagi. Bagi kepada dia yang dia mahu. Kemudian itu Nabi kata bila kamu masuk jumpa orang sakit, tanya dia nak apa. Kalau dia nak bagi. Kemudian kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukrihu mardakum 'ala at-ta'ami wasyarabi fa inna Allah yut'imuhum wa yasqihim." Artinya janganlah kamu memaksa orang-orang sakit untuk makan dan minum, kerana sesungguhnya Allah memberi mereka makan dan minum pada hakikatnya. Jadi jangan paksa. Dia nak tak apa, jangan paksa. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Eh, macam nampak kena tengok so lagi. So lagi eh? Comel ni, ni. Permintaan doa daripada pengunjung kepada orang sakit. Selalunya orang sakit, kita doakan orang sakit. Tapi orang sakit ni, dia doa dia makbul. Tu. Kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni dengan sanad sahih atau hasan daripada Maimun bin Mahran daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta," bukan dakhalat tu eh? Idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikati. Kan, idza dakhalta bukan dakhalat nah, dakhalta. Dakhalta tu kamu, engkau masuk atau menziarahi. Apabila engkau menziarahi orang sakit, idza apabila dakhalta engkau menziarahi ala maridin orang sakit, famurhu maka mintalah falyad'u laka doa kepadanya. Maknanya minta doa daripadanya. Maka mintalah doa bukan kepadanya tu, daripadanya. Minta doa darinya. Maknanya dia tolong doa. Fa inna du'aahu, kerana doanya ka du'ail malaikah, seperti doa malaikat. Malaikat ni maksum, doa mereka diterima, maka doa orang sakit diterima. Jadi kalau kita pergi ziarah, kita pun doakan. Ya, di antara yang dianjurkan, la ba'sa tahur insya-Allah, tak ada masalah ni, bersih suci. Itu antara yang dianjurkan kita berkata pada orang sakit. Dan kita minta orang sakit doakan. Sebab apa? Doa mereka doa yang
doa yang seperti doa malaikat, doa diterima. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.